kepolisian dibentuk. Wujud rasa syukur dalam rangka memperingati HUT atau hari ulang tahun Polda Kalimantan Tengah ke-27, Polres Sukamara menggelar syukuran pada Selasa pagi. Bertempat di halaman Mapolres setempat, Kapolres Sukamara AKBP Dewamade Palguna memimpin langsung perayaan yang dikemas secara sederhana dengan melakukan potong tumpeng serta doa bersama. Kapolres Sukamara AKBP Dewamade Palguna menyampaikan bahwa hadirnya Polda Kalteng adalah untuk mendekatkan diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia berharap dengan bertambahnya usia Polda Kalteng, Polres Sukamara dapat terus meningkatkan pelayanan sehingga Kamtibmas di wilayah tersebut tetap kondusif. Baik, rekan-rekan semua, hari ini Polda Kalimantan Tengah genap berusia 27 tahun di 22 Maret 1995 dahulu. Polda Kalimantan Tengah ini terbentuk. Kemudian seiring dengan hal itu, secara strategis merupakan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pimpinan waktu itu dan pemerintah dalam hal ini untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Sehingga terbentuknya Polda Kalimantan Tengah dalam hal untuk percepatan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di Kalimantan Tengah ini. Sebelum mengakhiri acara, dilakukan pemotongan dan penyerahan tumpeng secara simbolis oleh Kapolres kepada personil dengan NRP tertua dan Wakapolres kepada personil dengan NRP termuda. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam, TV.